MUI Kota Batu melaksanakan kegiatan Ghost to School ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Batu dengan tujuan untuk memberikan pemahaman nilai-nilai keagamaan bagi para siswa-siswi. MUI Ghost to School kali ini mengusung tema Pemuda, Pilar Harapan, serta Penggerak Kemajuan Bangsa dan Agama. Kegiatan kunjungan ini dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah, para guru, pimpinan MUI Kota Batu, serta para siswa dan siswi. Kegiatan Ghost to School ini adalah bagian dari upaya MUI Kota Batu untuk mendekatkan diri dengan generasi muda di lingkungan sekolah dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang agama dan nilai-nilai keagamaan. Program ini juga termasuk dari program tahunan dari MUI Kota Batu, di mana tujuannya untuk mengenalkan akidah dan akhlakul karimah. Selain itu, tujuan MUI Kota Batu berkunjung ke sekolah-sekolah adalah untuk mengenalkan MUI kepada para siswa. Apa itu MUI? Peranannya seperti apa? Agar mereka tahu dan dekat dengan MUI. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk membangun hubungan yang erat antara MUI Kota Batu dengan para siswa-siswi yang ada di sekolah dalam mendukung pembentukan karakter dan moral siswa-siswi yang lebih baik. Sehingga dengan adanya program MUI Ghost to School ini dapat memberikan benteng keimanan yang kuat kepada para pelajar di Kota Batu. Dengan memiliki pondasi yang kuat tentang keagamaan, diharapkan para siswa tidak hanyut dalam arus dan juga menjadi insan-insan yang kamil, berakhlakul karimah. Kami dari segenap jajaran Majelis Ulama Indonesia Kota Batu telah mengadakan program kegiatan Go to School. Jadi program ini merupakan salah satu agenda yang sudah direncanakan dari beberapa bulan yang lalu, bahwasanya keterlibatan MUI dengan anak-anak didik ini sangat diperlukan sekali. Karena apa? Karena melihat perkembangan akhir-akhir ini, akhlak anak-anak ini perlu mendapat perhatian. Jadi visi MUI Kota Batu untuk datang di Ghost to School ini adalah sangat penting sekali untuk masa depan anak-anak kita. Jadi harapan kita mudah-mudahan kedatangan kita di Ghost to School masing-masing sekolahan ini nanti akan menambah anak-anak kita untuk menjadi insan-insan yang kamil, insan-insan yang berakhlak karimah. Karena apa? Karena anak-anak ini adalah calon pemegang estafet di masa-masa akan datang. Untuk itu kita tetap berkeyakinan sederas apapun sungai mengalir manakala kanan kiri sudah kita bekali dengan fondasi yang kuat, insya Allah tidak akan hanyut dengan perkembangan zaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenalkan MUI ini sebenarnya apa di anak-anak, biar anak-anak tidak asing lagi mengenal terkait masalah MUI. Untuk itu harapan kita nanti dan juga harapan dari sekolah-sekolah, Bapak Ibu gurunya, Ghost to School ini harus berlanjut terus di waktu-waktu yang akan datang. Robit Bilhak melaporkan. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan laporan tentang 293 atlet ikuti kejur Prof. Gulat Jatim, Wali Kota Batu Cup 2024. Tetap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Gelorakan semangat Hari Sumpah Pemuda, inovator PLN WID Jawa Timur ikuti seleksi inovasi nasional dalam Laik PLN 2024.